Hai, bagi kamu yang sedang bersedih karena kegagalan, tetaplah semangat dalam menjalani proses jatuhmu saat ini. Perlu diingat, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Saya tahu, pasti ada rasa kecewa dan sedih di hatimu saat ini. Tak apa bila hatimu rapuh dan tangismu pecah. Paham. Nikmati saja rasa itu, karena kita sebagai manusia diciptakan dengan rasa. Namun perlu diingat, sebentar saja ya, karena waktu terus berjalan. Kamu masih perlu mengejar waktu untuk berproses. Jadikan sekecewa dan sedihmu saat ini jadi pemijakan pemacu semangat dalam meraih tujuan. Ya, pasti terbesit di hatimu. Ngomong sih gampang. Coba saja kamu jadi aku. Gak akan mudah. Memang setiap proses perjuangan tak akan mudah. Namun bukan berarti perjuangan adalah proses menyakitkan menggapai tujuan. Tapi perjuangan adalah proses memantaskan diri untuk menggapai tujuan. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Jika jawabannya iya, saya ucapkan selamat. Kamu bukan seorang pengecut, karena kegagalan tidak mampu menundukkanmu. Kamu adalah pemenang. Jatuhmu kemarin hanyalah sedikit persen dari kegagalan, karena kegagalan mutlak adalah milik dia yang mengakhiri langkah untuk berproses dan tidak mau belajar dari kegagalan. Ayo bangkit sekarang, ayo berjuang, dan segeralah lakukan proses memantaskan diri. Karena saya percaya, kamu istimewa, kamu spesial, dan kamu pantas. Nanti, bila kamu sudah berproses dan berhasil, biarlah nantinya kegagalan itu menjadi bagian ceritamu untuk menginspirasi bagi mereka yang sedang berjuang. Semangat ya, saya percaya kamu bisa.